剑神传承。 剑神传承。仙灵镜，地爆修，离境杀。孝敬天下绝。我们要去三楼。你是拾荒，直接。 Hello guys, welcome back to Kobe Movie. So, kali ini kita bakal mengikuti sesuai dengan requestan para subscriber, yaitu menunjukkan sebuah Tonghua baru berjudul Five Elements God of War atau Wuxing Tansheng. Kayaknya sih Tonghua ini cukup seru ya. Sedikit sinopsis, Tonghua ini bercerita soal ada seseorang pemuda yang berasal dari sebuah kota kecil dan namanya adalah Shehuan. Dia mendapatkan pedang dewa, guys. Semenjak dia mendapatkan pedang itu, dirinya memutuskan untuk pergi berpetualang berkelana dalam menyelamatkan dunia. Kerennya lagi, nanti Shehuan ini bakal masuk ke perguruan tinggi Tianpei, di mana nanti di sana bakal dimanfaatkan untuk menjadi dorongan supaya dia tetap semangat ingin menyelamatkan dunia ini, guys. Mimi penasaran sih kira-kira apa masalah dunia yang dimaksud itu ya. Apakah kiamat atau diserang oleh para iblis? So langsung saja kita masuk alur ceritanya ya, guys. Selamat menonton. Di awal cerita dijelaskan kalau di dunia ini itu memiliki 5 elemen. Terdapat praktisi spiritual yang menduduki tahta tertinggi. Di dunia ini juga ada banyak sekali legenda-legenda yang ditinggalkan oleh para praktisi spiritual terdahulu, guys. Tetapi legenda yang ditinggalkan oleh seorang dewa pedang yang bernama Xiao Po Chun, dia itu adalah legenda yang paling banyak dipercaya dan dipuji-puji oleh banyak orang. Jadi bisa dibilang di antara semua legenda, legenda Xiao Po Chun lah yang paling terkenal ya, guys. Soalnya dia itu sudah membantai dewa sejati sendirian dengan hanya menggunakan pedangnya saja. Jadi sekarang pedangnya itu menjadi sangat terkenal dan diabadikan di Kekaisaran Tianlong, tepatnya di dalam batu warisan perguruan tinggi kota Tianpei. Karena itu adalah pedang sang legenda, jadi jelas sangat didamba-dambakan oleh semua orang ya, guys. Biasanya perguruan tinggi Tianpei itu sangat kewalahan menghadapi banyak sekali orang yang datang, entah merebutnya lah, ingin melihatnya lah, atau apapun itu. Sampai suatu saat ketika 10 tahun yang lalu muncul seseorang wanita yang bernama Lu Lingxi. Dia ini siswi perguruan tinggi Tianpei. Di sini dia mengatakan kalau cuma anak usia 16 tahun lah yang bisa mencoba menarik pedang itu. Dan juga dia memiliki satu kali kesempatan di dalam hidupnya. Namun, pemimpin dari praktisi spiritual yang bernama Yan Shang Xiao ingin memaksa menarik pedang itu. Dia mencoba menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sebenarnya dulu itu, dia sudah pernah mencoba menarik pedangnya, guys. Tapi waktu itu gagal dan sekarang saat dia sudah menjadi seorang pemimpin praktisi spiritual, dia ingin mencobanya lagi. Harusnya tuh satu orang cuma boleh sekali, guys. Jelas Lingxi gak mengizinkannya dong. Tapi si Sang Xiao tetap memaksa dan yakin kalau dialah sang penerus Dewa Pedang. Tapi Lingxi masih gak mau percaya dan tetap tidak mengizinkannya. Alhasil mau tidak mau, Shang Xiao mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Lingxi yang menghalanginya. Xue, aku adalah Jian Shen. Tidak sesuai
Dia mengeluarkan pedang dewa surgawi ke-36 miliknya dan menyerang. Tentu itu membuat ilusi dirinya menjadi sangat banyak. Untungnya, Ling Xi bisa mengatasi hal itu dengan menggunakan penglihatan matahari agung. Dengan mudah dia menghindari semua serangannya Sang Xiao, bahkan memukul mundur dirinya, guys. Tapi si Sang Xiao masih tidak mau menyerah. Dia mulai memadatkan kekuatannya dan mengeluarkan roh emas, yaitu seekor kera bertangan banyak yang super besar. Gak cuma sampai di situ, dia juga bergabung dengan roh emas miliknya itu supaya menjadi jauh lebih kuat. Ling Xi jelas gak mau kalah. Dia juga mengeluarkan roh emas miliknya, guys, yaitu burung api Phoenix, dan ikut bergabung. Wow, keren nih. Sehingga pertarungan pun berlanjut. Ling Xi mengeluarkan kekuatannya dan menyerang. Shang Xiao mencoba menahannya dengan perisai Fajra. Gak cuma sampai di situ, Ling Xi melancarkan serangan yang lebih kuat lagi, membuat Shang Xiao kewalahan, guys. Ada kesempatan segera Ling Xi maju mengskakmat si Shang Xiao, membuat dia kalah telak. Pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Ling Xi. Mantap. Dan itulah sejarah pertarungan yang paling terkenal di perguruan Tianpei ini. Saat itu Ling Xi masih menjadi murid, tetapi dia bisa mengalahkan juara seni bela diri Shang Xiao. Sang guru di perguruan tinggi Tianpei memberikan informasi kalau si pemimpin perguruan tinggi ini mengharapkan generasi-generasi muda untuk berlatih lebih keras supaya bisa seperti Ling Xi di masa itu. Dia juga mengizinkan para murid untuk mencoba satu persatu mencabut pedang dewa yang ada di sana, guys. Tapi peraturannya tetap sama ya, yaitu seorang cuma bisa mencobanya sekali seumur hidup. Shi Huang sebagai pemeran utama dari Tonghua ini langsung mengajukan diri untuk mencabut pedang dewa ini. Dia sangat yakin sampai sangat bertekad kalau saat ini dia tidak bisa mencabut pedang itu, maka dia bakal berlatih lebih keras lagi untuk menjadi penerusnya Ling Xi. Sang guru mendukungnya dengan senang hati dan mengizinkannya dong. Tanpa basa-basi, Shi Huang pun bergegas untuk maju mencabut si pedang. Tekadnya terlihat sangat kuat ya, guys. Semua ini dia lakukan supaya tidak dibuli-buli lagi. Tapi apa yang terjadi? Pada saat tangannya sudah dekat dengan pedang itu, tiba-tiba pedang dewanya memancarkan sebuah aura yang langsung masuk ke dalam tubuhnya Shi Huang. Itu membuat dirinya pusing sesaat. Tapi dia gak mau menyerah, tidak mau kehilangan kesadaran, segera mencoba menarik pedang itu. Sehingga tuar. Tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Li Qianqi mendorongnya hingga jatuh. Qianqi gak percaya, guys, anak kelas 13 bisa mencabut pedang itu. Jadi dia pun mengusir Shi Huang dari sana. Ya elah, orang udah mau berhasil tiba-tiba diganggu. Dia juga ingin mencoba mencabut pedangnya. Tentu si guru gak tinggal diam dong, karena seharusnya Qianqi tidak boleh menghina orang lain seperti itu. Para murid pun langsung mulai menggosipkan dirinya, guys, yang ternyata Qianqi ini merupakan murid yang berasal dari keluarga Li. Jadi keluarga Li itu terkenal sebagai keluarga terkaya di kota Tianpei mereka nih, guys. Dan tentu kekuatan yang mereka miliki sangatlah kuat. Para murid mulai berpikir mungkin Qianqi benar-benar bisa mencabutnya, guys. Soalnya keluarganya hebat banget tuh. Sehingga dia segera bergegas maju mencoba menarik pedang dewa, tapi tampaknya terlihat sangat kesulitan. Sampai-sampai dia sudah mengeluarkan roh emas miliknya untuk menarik pedang itu.
Sayangnya semua usahanya itu sia-sia saja ya. Pada akhirnya dia juga gak bisa mencabut pedang itu guys. Tidak mau terlihat malu di hadapan para teman-temannya, dia pun segera mengusir para murid dari sana. Berbeda dengan Xue Huang, dia masih berdiri di sana karena dia bisa merasakan kekuatan dari pedang dewa itu guys. Di dalam pikirannya, dia melihat ada seseorang misterius yang memberikan informasi. Hanya dengan mempraktikkan teknik ini, maka dia bisa mendapatkan persetujuan dari pedang dewa dan menjadi pewarisnya. Sehingga dia pun bergegas berkultivasi mempelajari teknik itu. Qian Qi yang melihatnya semakin kesal guys. Dia menganggap kalau Xue Huang itu sengaja menonton dirinya yang telah gagal. Saking kesalnya, dia memanggil para pengawal untuk mengusir paksa Xue Huang dari tempat ini. Si guru Royun gak tinggal diam. Dia menasihati Qian Qi untuk gak boleh berbuat senaknya guys. Tapi bukannya menghormati sang guru, dia malah mengancam balik. Tidak bakal memberikan kesempatan bagi para murid baru untuk menarik pedang ini. Sialan ya. Itu membuat guru Royun emosi dong dan kesal. Karena mau gimana pun, dia ini adalah seorang guru dari perguruan tinggi. Jadi setidaknya Qian Qi harus kasih hormat lah ya. Tapi ya kita sudah tahu sifatnya Qian Qi. Dia gak takut dan malah ingin menyerang guru Royun beserta para murid baru. Mentang-mentang keluarganya sangat berkuasa bisa melakukan seenaknya nih. Tidak patut dicontoh. Qian Qi sangat percaya karena keluarganya yang paling kaya di sini, jadi nggak ada yang berani melawannya guys. Alhasil Xue Huang pun terbangun dan emosi. Dia tidak terima Qian Qi berbuat seenaknya seperti itu. Qian Qi pun melesat ke arah Xue Huang dan menyerangnya guys. Tapi dengan mudah Xue Huang menang serangan itu dan membalas. Sehingga tanpa basa-basi, roh emas pun dikeluarkan. Xue Huang juga mengeluarkan burung raksasanya untuk bertarung ya guys. Alhasil dengan mudah, roh emas milik Qian Qi dikalahkan hanya dengan sekali serangan. Membuat guru Royun terkejut bukan main dong. Karena ternyata Xue Huang ini sudah menerobos kerana manifestasi. Para murid-murid yang lain tidak pernah menyangka karena berarti Xue Huang itu bakal masuk ke daftar siswa jenius. Qian Qi yang tidak terima tidak mau menyerah. Dia mulai membangkitkan roh emasnya lagi dan menyerang kembali. Tapi apa yang terjadi guys? Ternyata patung-patung dewa di sana mendeteksikan ada sebuah pertarungan di dekat pedang dewa. Alhasil para patung itu mengeluarkan kekuatannya dan menetralkan semua kekuatan yang ada di sana. Melihat hal itu, Qian Qi pun segera pergi dari sana sambil menyatakan kalau dia bakal membalaskan dendam ini di kemudian hari. Setelah itu, Guru Royun memberikan selamat karena Xue Huang sudah memasuki ranah manifestasi. Dia juga memberikan informasi kalau mulai sekarang Xue Huang akan mendapatkan perawatan jenius. Jadi dia bakal mendapatkan beasiswa serta mendapatkan biaya tunjangan setiap bulan. Mantap kan? Singkat cerita, Xue Huang diberikan tempat tinggal yang sangat megah. Tentu dia terkejut dong. Tidak percaya dirinya mendapatkan hal seperti ini. Tapi tiba-tiba dia juga memikirkan sesuatu hal yang sempat dia lihat di pikirannya tadi. Sehingga dia pun mulai bingung apakah dirinya akan benar-benar menjadi pemilik baru dari pedang dewa? Kalau memang benar, dia pun sekarang sangat bertekad untuk merahasiakan hal ini karena pastinya kalau ketahuan di luar
bakal menimbulkan masalah besar di masa depan ya guys. Gak lama dari itu, seorang wanita yang bernama Su Yufei, dia datang bertujuan untuk memberikan selamat kepada Xia Huang karena mereka berasal dari desa yang sama, yaitu desa Taoyuan. Sampai-sampai dia menciptakan sebuah panggilan yang cocok untuk mereka berdua, yaitu The Golden Stone, yang artinya batu emas. Tapi dia juga menasihati Xia Huang agar berhati-hati, soalnya dia itu sudah menyinggung si Jiangche. Jadi dia khawatir keluarga Li-nya tidak bakal melepaskannya dengan mudah. Tapi tujuan utama Yufei datang yaitu untuk membawa Xia Huang ke pavilion keterampilan. Tujuannya ngapain tuh? Itu membuat Xia Huang senang dong, karena di sana dia bisa mempelajari teknik-teknik baru. Sehingga tanpa basa-basi mereka pun pergi ke sana. Saat sudah sampai, ketua pavilion ternyata sudah mendengar kalau Xia Huang masuk ke dalam 4 jenius di perguruan ini. Dia pun langsung membukakan jalan agar mereka bisa memilih sebuah keterampilan. Tanpa basa-basi, Yufei mengajak Xia Huang untuk segera pergi ke lantai atas. Jadi sebenarnya lantai pertama itu cuma buat mahasiswa baru guys. Lantai kedua buat siswa baru yang memiliki potensi. Sementara lantai paling tinggi yaitu lantai ketiga yaitu untuk para jenius di perguruan ini. Dia juga langsung mengambilkan beberapa keterampilan agar Xia Huang pilih. Segera dia memeriksa satu per satu gulungan itu guys. Karena setiap siswa hanya bisa mengambil satu teknik untuk berlatih, jadi benar-benar harus teliti memilih teknik ya guys. Tapi anehnya pada saat dia melihat isi gulungan-gulungan itu, dia merasa kalau dirinya langsung bisa mempelajarinya cuma dengan sekali lihat. Buset, sakti amat tuh. Tapi pada akhirnya Xia Huang memilih salah satu gulungan di sana yang berhubungan dengan roh bumi. Setelah itu mereka pun bergegas untuk kembali ke kediamannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba bawahannya Jiang Qi menghalangi mereka dan mengatakan kalau Jiang Qi sudah menantang Xia Huang untuk bertarung di aula pertempuran. Tapi Xia Huang tidak tertarik dan langsung menolaknya guys. Itu membuat para bawahannya Jiang Qi auto kesal, langsung menghunuskan pedangnya. Xia Huang mencoba memanfaatkan si Yufei yang juga seorang jenius. Benar saja bawahan dia langsung terkejut dan bertindak sopan kepada Yufei guys. Soalnya Yufei ini seorang jenius yang setara dengan Jiang Qi, jadi peringkatnya sama. Xia Huang langsung beralasan kalau dia sekarang sedang diminta untuk menemani Yufei, jadi dirinya tidak akan bisa bertarung dengan Jiang Qi. Dia pun langsung bergegas pergi dari sana. Alhasil si bawahan pun langsung mengancam guys kalau Xia Huang bakal menyesal di kemudian hari. Yufei tentu ngambek dong karena Xia Huang sudah memanfaatkan dirinya. Xia Huang pun cuma tertawa senang guys. Namanya cewek ya, gampang dibikin kesal tuh. Setelah itu Xia Huang kembali ke kediamannya dan melatih sebuah teknik keterampilan yang baru aja dia dapatkan. Tapi dirinya dibikin terkejut bukan main guys. Langsung mencoba daya hancur dari teknik itu. Alhasil batu yang ada di hadapannya langsung hancur cuman dengan sekali serang. Wow. Tidak lupa dia juga mencoba sebuah teknik keterampilan lain yang dia dapatkan tadi. Kan kita ingat guys, Xia Huang itu cuma melihat udah bisa langsung mempelajarinya tuh.
Yang ternyata teknik yang dia dapatkan itu adalah teknik yang menyerang sekaligus untuk bertahan. Jadi dia mendapatkan armor dan juga daya hancur yang sangat kuat. Tidak pernah menyangka dirinya bisa mempelajari sebuah teknik cuma dengan sekali tatapan ya guys. Dari situ Xu Huang menduga kemungkinan ini berkat alam spiritualnya yang mengatakan kalau dia ini seorang penerus Dewa Pedang. Alhasil dari situ dia memutuskan guys untuk masuk ke dalam kediamannya dan berkultivasi di dalam. Singkat cerita, malam hari pun sudah tiba. Dia yang bangun dan tidak menyangka dirinya sudah berlatih dari siang hingga malam dan tidak merasakan ada apapun guys. Sampai-sampai dia menduga kalau dirinya akan mencapai puncak sebelum kompetisi bela diri itu bakal dimulai. Di sisi lain, pedang dewa pun mulai bereaksi dan seperti memanggil tuannya. Xu Huang merasakan hal itu dari kejauhan guys. Dia menduga kemungkinan reaksi pedang dewa itu dikarenakan dia yang berlatih teknik di alam spiritualnya. Jadi kemungkinan pedang itu menyuruh Xu Huang untuk segera mencabutnya guys. Namun di satu sisi dia merasa cukup ragu karena jika dia berhasil mencabut pedang itu pastinya bakal berada dalam bahaya di masa depan guys. Namun di satu sisi juga dia penasaran tuh. Apakah selain mencabut pedangnya, dia juga bisa memanggilnya? Jadi dipanggil gitu pedangnya guys. Segera dia bergegas ingin menghilangkan rasa penasaran pun datang ke aula utama. Di tengah perjalanan dia melihat ada sebuah sarung pedang yang tidak terpakai berada di gudang. Segera dia ambil sarung pedang itu untuk menutupi pedangnya nanti. Singkat cerita, saat dia sudah berada di depan aula pedang dewa, dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya guys, mencoba memanggil pedangnya dari sana. Tapi tidak disangka, pedang dewa itu bereaksi dan berubah menjadi seekor burung phoenix yang super besar. Burung phoenix itu juga langsung bergegas mengarah ke Xu Huang karena merasa terpanggil. Tanpa basa-basi, dia langsung merubah phoenix itu kembali menjadi pedang guys, supaya tidak menimbulkan keributan. Tidak lupa dia juga langsung masukkan pedang itu ke dalam sarung yang sudah dia ambil dari gudang tadi. Tapi tiba-tiba, dari belakang ada seseorang yang datang guys, membuat Xu Huang auto terkejut ingin segera kabur. Namun ternyata itu adalah si Jianqi yang datang untuk menghalangi dirinya. Bisa-bisa aja nih udah muncul ya. Dia menganggap Xu Huang itu sangat licik karena tidak mau datang ke pertarungan sebelumnya tetapi malah berlatih sampai larut malam. Dia juga menduga Xu Huang ingin meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu baru bakal bertarung nanti. Ya iyalah. Segera tanpa basa-basi dia melesat maju untuk menyerangnya, membuat Xu Huang terganggu dengan kehadirannya guys. Segera dia padatkan kekuatannya menggunakan teknik yang baru saja dia pelajari. Jianqi yang tidak mau kalah langsung menggunakan draw emasnya, yaitu pedang matahari emas, sehingga pertarungan pun berlanjut. Mereka berakhir beradu kekuatan draw-nya menghasilkan aura super besar. Tapi ternyata, roh milik Xu Huang itu lebih kuat dan menghancurkan draw emas milik Jianqi. Tentu membuat Jianqi terluka dong.
dan tidak percaya akan apa yang dia saksikan. Gak lama dari itu, tiba-tiba muncul sekelompok orang lagi yang datang mengepung mereka, guys. Yang ternyata itu adalah sang kepala penjaga dari naga rahasia kota Tianpei. Namanya adalah Yun Wuxian. Ternyata Wuxian datang bersama dengan para jenius dan pasukannya, guys. Dia memerintahkan semua orang yang ada di tempat ini agar tetap diam di tempatnya masing-masing. Karena sekarang area ini adalah area terlarang. Tapi tidak lama dari itu, muncul juga pemilik dari perguruan tinggi Tianpei yang bernama Sui Qianchi. Dia menyatakan kalau masalah ini merupakan tanggung jawab dari perguruan tingginya. Sepertinya mereka semua berkumpul karena sudah melihat reaksi pedang dewa yang sudah menghilang. Jadi kemungkinan mereka menganggap pedang dewa sudah dicuri sama orang lain, guys. Tapi Wuxian tetap tidak mau mengerti. Karena mau gimana pun, menjaga pedang dewa adalah misi utama dari penjaga naga rahasia. Dia langsung mengeluarkan senjatanya untuk menantang Qianqi. Tidak mau kalah, dia juga langsung mengeluarkan roh emasnya, guys. Membuat semua orang di sana menontonnya auto tegang dong, karena kemungkinan bakal terjadi pertarungan dahsyat. Untungnya mereka sempat menenangkan diri, karena tidak ingin hal itu terjadi. Qianqi menduga kemungkinan pedang dewa itu sudah menemukan pemilik aslinya atau pemilik yang dia pilih. Jadi bukan dicuri sama orang lain. Karena mau gimana pun, buktinya sudah banyak orang yang berdatangan untuk mencoba menarik pedang itu. Terlebih lagi, mereka juga pasti tahu kan gimanakah keamanan dari perguruan Tianpei ini yang sangat ketat. Namun si Wuxian masih nggak percaya, guys. Kalau orang itu benar-benar akan datang dan ada saat ini. Maksudnya orang yang dipilih oleh si pedang. Tapi tiba-tiba, Qianqi memberikan informasi. Kalau dia tahu siapakah orang yang berada di dalam aula barusan. Mimin sudah yakin nih. Dia bakal menuduh si She Huang ya, guys. Setelah itu, Qianqi angkat bicara. Dia mengetahui siapakah yang berada di aula ini sebelumnya. She Huang sadar itu pasti ditunjuk kepada dirinya. Dia menjadi sedikit panik. Pasti dialah yang bakal dituduh. Itu langsung membuat Wuxian penasaran dan ingin tahu siapakah itu. Benar saja, guys. Qianqi langsung menunjuk She Huang saat itu juga. Dia menuduh She Huang karena kekuatannya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Terlebih lagi, dia membawa sebuah pedang misterius yang ada di punggungnya. Jadi dia menduga, mungkin pedang yang dibawanya itu adalah pedang dewa. Membuat semua orang di sana terkejut dan mengepung She Huang supaya tidak kabur. Wuxian langsung mengeluarkan kekuatannya dan mengikatnya juga. Tanpa basa-basi, dia mencoba untuk menarik pedang itu dan memeriksanya, guys. Membuat She Huang semakin panik dong. Karena dia menduga dirinya bakal segera kehilangan pedang dewa. Tapi apa yang terjadi? Setelah pedang itu diperiksa, ternyata itu cumalah pedang biasa yang sudah berkarat. Yang dimana itu membuat mereka menjadi yakin. Ini mah bukan pedang dewa. Ya kali pedang dewa karatan gitu kan? Soalnya yang namanya pedang dewa itu direndam dengan darah dewa. Jadi pasti pedang itu nggak bisa berkarat. Alhasil membuat She Huang bingung.
sekaligus terkagum-kagum. Karena pedang dewa ini ternyata memiliki kesadaran untuk menyembunyikan wujud aslinya sendiri, guys. Di dalam adar itu, pedangnya pun menjadi layu dan hampir rusak, membuat semua orang auto terkejut. Itu semakin membuat mereka yakin kalau ini cumalah pedang besi tua. Hussein pun mengembalikan pedang itu dan bertanya-tanya mungkin Shu Huang membawa pedang itu karena memiliki cerita menarik di baliknya. Tapi si Jiang Qi itu masih menuduh Shu Huang. Dia mengatakan kalau sebelumnya Shu Huang berkultivasi di dekat aula pedang. Jadi pasti dia melihat siapakah orang yang mengambil pedang dewa itu. Shu Huang pun akhirnya melawan, guys. Dia mulai membela diri dan menganggap kalau Jiang Qi terlalu memojokkan dirinya dan selalu memfitnahnya. Dia juga mengatakan dirinya sedang melatih kemampuan spiritual. Dan kebetulan saat itu sedang berada di keadaan kritis, jadi tubuhnya sejenak tidak sadar apa yang terjadi. Dia juga meyakinkan orang-orang di sana dengan memberikan informasi kalau dirinya memiliki bukti kalau dia itu sedang berkultivasi. Soalnya sebelumnya saat tadi melawan Jiang Qi, dia sudah menggunakan 3 teknik baru. Su Fei terkejut bukan main, ternyata cedera yang dialami Jiang Qi itu disebabkan oleh Shu Huang. Terlebih lagi Shu Huang ini berhasil menguasai 3 teknik baru cuma dalam waktu sehari. Shu Huang pun kembali menantang Jiang Qi, guys, untuk bertarung dan membuktikan soal ketiga teknik barunya itu. Segera dia mengeluarkan kekuatannya dan melesat untuk menyerang, membuat Jiang Qi takut kabur ketakutan, guys. Soalnya kan sebelumnya dia itu udah dikalahkan telak sama si Shu Huang. Tapi apa yang terjadi? Jiang Qi berhasil menghindarinya karena dia ditolong sama si ayah. Sui Fei langsung memberikan informasi kepada Shu Huang kalau itu adalah kepala keluarga Li yang bernama Li Zheji. Zheji sama sekali tidak terima karena perguruan Tianbei sangat begitu berani memprovokasi keluarga Li-nya. Shu Huang membela dirinya karena dari tadi si Jiang Qi ini gak tahu diri, memfitnahnya tanpa henti dan memojokkannya. Tapi Cici ini gak mau ngerti, guys. Dia malah terus membela anaknya karena Shu Huang itu cumalah orang rendahan yang tidak pantas untuk dilihat. Buset, buset. Baginya orang seperti Shu Huang yang rendah ini harus tunduk di hadapan keluarga Li. Perkataan itu membuat Shu Huang auto kesal dong, tidak terima dan ingin melawan. Dia gak peduli siapapun orangnya, pasti dia bakal membalaskan perbuatan itu. Kericuan ini membuat sang pemimpin perguruan Tianpei yaitu Jiang Qi pun setuju dan membela Shu Huang. Karena seharusnya keluarga Li lah yang mengikuti aturan di perguruan Tianpei mereka nih. Sampai-sampai Jiang Qi berniat untuk mengusir keluarga Li dan gak bakal mengizinkan keluarga Li masuk ke akademinya lagi. Mantap, adil banget nih pemimpin nih. Perkataan itu membuat si Cici terkejut dan mulai bernegosiasi dengan membicarakan hal ini secara baik-baik. Dia curiga kalau kemungkinan Shu Huang sudah berbohong, dia sudah mempelajari 3 teknik baru itu sebelum sampai ke sini. Tapi Sui Fei mengatakan kalau dialah yang menemani Shu Huang ke pavilion keterampilan tadi siang. Terlebih lagi pastinya ada yang namanya catatan nama pengunjung di pavilion itu. Ya, dengan itu harusnya sudah cukup membuktikan lah ya kalau Shu Huang memang mempelajari 3 teknik baru.
我怀疑他早拾荒说他修成了然如此，那我们就好好。Tian Qi langsung menyuruh anak buahnya untuk memanggil sang pemimpin pavilion keterampilan. Singkat cerita, sang pemimpin pavilion pun sudah datang. Dia membawa catatan pengunjung. Saat dicek, ketua Qian cukup terkejut bukan main karena Shi Huang itu benar-benar berhasil berlatih keterampilan spiritual kurang dari sehari. Nah, dari situlah dia mulai bangga nih kepada Shi Huang. Seorang jenius masuk ke perguruan Tianpei-nya, guys. Setelah itu, Shi Huang memprovokasi dan menuduh balik si Qian Qi. Karena dia sudah mengetahui dirinya sedang berkultivasi di sini, berarti pastinya dia juga sudah berada di sini dan memperhatikan dirinya sedari lama dong. Orang-orang di sana pun kembali mengepung Qian Qi, guys, supaya nggak melarikan diri. Dia juga menuduh Qian Qi dengan sengaja memfitnah dirinya supaya menutupi sesuatu. Jadi, Shi Huang meminta Qian Qi untuk membuktikan diri kalau dia tidak bersalah. Itu membuat Qian Qi auto panik dong. Menuduh Shi Huang cuma memfitnahnya saja. Keadaan mulai berbalik kan? Gantian dia difitnah, guys. Anak yang terpojok, sang ayah pun auto turun tangan untuk membelanya. Dia sampai mengancam Shi Huang sudah berani menyinggung perasaan keluarga Li. Bahkan dia mengatakan, guys, Shi Huang bakal menyesal sudah menyinggung keluarganya. Setelah itu, Ceci berusaha menenangkan Usian serta ketua Qian. Dia menduga si pedang dewa sudah tidak ada di sini, guys. Buktinya pedang itu tidak berada di tangannya Shi Huang dan juga tidak berada di tangannya Qian Qi. Jadi kemungkinan sang pedang dewa sudah terbang tanpa suara meninggalkan kota Tianpei. Dan kemungkinan pedang itu berada di selatan karena pedang aslinya ini berbentuk burung vermilion, guys. Dan biasanya burung vermilion berkumpul di tempat selatan. Orang-orang di sana auto bergegas pergi ke selatan langsung percaya dong. Setelah itu, Sui Fei menasihati Shi Huang agar berhati-hati di masa depan karena sudah berani menyinggung keluarga Li. Tapi Shi Huang gak takut karena sekarang pedang dewa sudah berada di tangannya, apalagi matanya itu sangat sakti. Baru baca satu keterampilan bisa langsung dikuasai, guys, kan gila tuh. Setelah itu, Shi Huang kembali ke kediamannya serta menutup semua pintu dan juga jendela yang ada. Di dalam, dia langsung membuka pedang dewa untuk memeriksanya, guys. Tapi yang pengen terjadi, tiba-tiba aura besar bermuncul dan langsung masuk ke dalam dirinya. Tentu dia terkejut setelah benda itu masuk, kecepatan kultivasinya meningkat drastis. Cuma membutuhkan waktu setengah hari aja bisa memulihkan seluruh kekuatannya, guys. Ini pasti kemungkinan karat yang ada di pedangnya itu bukanlah sembarang karat, melainkan darah dewa, guys. Jadi darah dewa itu bisa membantu pemilik pedangnya untuk berlatih teknik dari pedang dewa ini sendiri. Mantap kan? Itu membuat Shi Huang semakin bertekad untuk berlatih lebih keras supaya tidak mengecewakan sang pedang dewa. Di sisi lain, ternyata semua orang di kota Tianpei sudah mengetahui kalau pedang dewa sudah menghilang. Ada orang-orang yang mengaku mereka melihat burung vermilion itu terbang ke selatan. Dari situlah mereka menduga pasti itulah sang pedang dewa. Mereka juga ada rumor mengatakan kalau keluarga Li sudah menyusul ke selatan untuk mencari pedang dewa. Semuanya kena tipu, guys. Kocak nih. Tapi sebagai orang di sana,
juga gak percaya dan ingin mencari pedang dewa terlebih dahulu di seluruh kota Tianpei mereka. Siapa tahu gak kemana-mana ya kan? Emang benar sih ada di tangan Shi Huang soalnya. Kemungkinan juga para murid perguruan Tianpei lah yang mencuri pedang dewa itu sendiri. Mereka jadi semakin curiga sepertinya Qian Qi sudah menarik pedang dewa itu dan membawanya ke keluarga Li. Cuma si Qian Qi gak mau ngaku, gitu pikirnya guys. Ditambah Ceci si bapaknya mencoba menutupinya dan berkata kalau sang pedang dewa itu sudah terbang ke selatan. Di sisi lain, Shi Huang berlatih kembali menggunakan pedang dewa. Di sini dia kebingungan karena sekarang dia memiliki dua roh yang ada di tubuhnya, yaitu roh tanah ditambah roh api. Padahal guys, di dunia kelima elemen mereka ini, masing-masing orang itu cuma bisa memiliki satu roh di dalam dirinya. Sehingga dia menduga kalau roh Vermilion itu pastilah roh dari pedang dewa ini. Yes, benar sekali. Dari situlah dia terkagum-kagum karena pedang dewa ternyata memiliki roh api. Auto senang bukan main dong, sudah memiliki dua roh. Namun dari sekarang juga dia sangat bertekad untuk melatih dari pelatihan roh tanah terlebih dahulu guys. Soalnya dia basicnya kan itu ya. Gak lama dari itu, Sui Fei datang menemuinya. Ternyata tujuan Sui Fei datang untuk menanggih janjinya Shi Huang yang ingin kembali ke desa Taoyuan bersama-sama. Xue menyetujuinya dan menyuruh Sui Fei untuk menunggu sebentar karena dia pengen berkemas terlebih dahulu. Singkat cerita, semua persiapan sudah oke, waktunya untuk pulang ke kampung desa Taoyuan. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok orang misterius yang ternyata kalau diperhatikan, mereka ini merupakan 13 pencuri kalajengking emas. Dan alasan mereka muncul di sini ingin mengincar Shi Huang guys, karena sudah dibayar oleh seseorang. Terlebih lagi pasukan mereka ini dipimpin oleh seseorang dari keluarga Li yang bernama Li Qingmang. Jelas pasti ini dikirim sama Ceci ya, ayahnya Qiang Qi sang pemimpin keluarga Li. Ya, untuk menghilangkan Shi Huang lah. Li Qingmang? 你是李家人? 我本姓李, 名字, 是谁? 你就是石荒吧? Sehingga tanpa basa-basi, Cima mengeluarkan kekuatannya kali jengking emas. Mereka di sini berada di ranah spiritual guys. Tapi Shi Huang tidak takut dan bahkan melawan. Gak mau kalah, langsung mengeluarkan kekuatannya yaitu roh tanah beruang badai. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Sui Fei tidak mau tinggal diam. Dia langsung mengeluarkan kekuatannya yaitu tulip raja ungu. Dengan mudah Sui Fei menetralkan semua serangan dari para kalajengking emas. Di sisi lain, Shi Huang bertarung melawan Qingmang satu lawan satu. Qingmang dipentalkan dengan kekuatan badai milik Shi Huang guys. Masih belum mengaku untuk menyerah, dia mulai bangkit sehingga pertarungan kembali berlanjut. Tapi hasilnya sama saja, Qingmang dihempas oleh kekuatan Shi Huang yang super kuat. Shi Huang langsung menginterogasinya. Dia penasaran siapa sebenarnya yang mengirim mereka untuk mengincar nyawanya guys. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba munculnya Qiang Qi yang keluar dari persembunyiannya. Dia juga membawa seseorang yang membawa sebuah peti di belakangnya guys. Yang ternyata, orang itu sudah berada di ranah yang jauh lebih tinggi dari mereka semua. Wadidaw.
Jiang Qi tidak pernah menduga ke-13 pencuri kelanyaki emas bisa kalah dari Shi Huang. Jadi sekarang dia membawa seseorang lagi yang lebih kuat untuk menghabisi Shi Huang ya guys. Ini merupakan ganjaran bagi Shi Huang karena sudah berani menyinggung keluarga Linya. Tapi Shi Huang gak takut. Segera dia mengeluarkan kekuatannya guys, membuat si Jiang Qi ketakutan tidak ingin dihajar lagi. Namun tiba-tiba tuar, ternyata itu semua cuma tipuan. Hal yang dilakukan Shi Huang sebenarnya hanya menggertak mereka dan bergegas kabur guys, menunggangi kudanya bersama si Sui Fei. Sehingga pengejaran pun terjadi. Anak buahnya langsung mengeluarkan sebuah peluit dan meniupnya guys, yang ternyata itu adalah peluit kuda. Jadi kuda yang ditunggangi Shi Huang dan juga Sui Fei langsung berhenti ketika mendengar suara dari peluit itu. Waduh. Segera Shi Huang menyuruh Sui Fei melajukan pelariannya. Dia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menahan para musuh. Tanpa basa-basi, pengawalnya Jiang Qi mengeluarkan kekuatannya, melesatkan peti ke arah mereka. Untungnya, peti itu masih bisa ditahan oleh Shi Huang. Namun dia juga sebenarnya merasa kesulitan ya guys, karena pengawalnya Jiang Qi sudah berada di alam kesadaran. Gak cuma sampai di situ, ternyata pengawalnya Jiang Qi mengeluarkan kekuatannya lagi, langsung melancarkan serangannya lagi. Membuat Shi Huang mulai kesulitan nih. Wadidaw. Gimana cara mengalahkannya nih guys? Apakah setelah ini Lord kita bakal mengeluarkan pedang dewa? Karena kalau tidak mungkin dia bakal sulit banget nih. Tapi di satu sisi, sekalinya keluarin pedang dewa, maka Shi Huang bakal dicap dan selalu diincar oleh semua orang guys. Iya dong, siapa yang gak mau dapetin pedang dewa ya kan? Kacau. Setelah itu, anak buahnya Jiang Qi menambah daya serangannya lagi dan menyerang. Itu membuat Shi Huang kewalahan guys, menahan serangan itu. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba kekuatannya meluap-luap. Ternyata Shi Huang sekarang bisa menggunakan teknik transformasi roh. Jiang Qi auto terkejut. Pastinya, Shi Huang bakal menjadi lebih kuat lagi guys. Di sisi lain, Sui Fei yang masih mencari bala bantuan. Untungnya dia sempat melihat ada beberapa penjaga naga rahasia di depannya. Tanpa pikir panjang, segera menghampiri mereka dan meminta bantuan. Dia memberikan informasi kalau dirinya diserang oleh ke-13 bandit kalajengking emas. Tapi ternyata, salah satu dari ketiga penjaga naga rahasia itu adalah Li Jiangfei guys, kakaknya Jiang Qi. Alhasil, Sui Fei bergegas berbalik dan menyusul Shi Huang. Dia yakin karena mereka adalah adik kakak, pastinya Jiang Fei bakal membantu si adik. Dan benar saja guys, Jiang Fei bersama anak buahnya langsung bergegas mengejar Sui Fei. Di sisi lain, Jiang Qi berusaha membantu anak buahnya dan mengeluarkan roh emas miliknya. Tapi sebenarnya dirinya masih belum pulih dan sedikit kesulitan guys mengeluarkan kekuatan. Namun dia tetap memaksa dan menyerang Shi Huang. Untungnya Sui Fei datang tepat waktu, langsung menahan serangannya Jiang Qi menggunakan teknik pedang kelopak. Pengawalnya Jiang Qi langsung mundur melihat teknik itu guys. Tidak mau melihatkan kesempatan, Sui Fei mengajak Shi Huang segera kabur. Karena kakaknya Jiang Qi itu datang untuk membantu adiknya guys.
Tidak lupa dia menggunakan teknik kelopak bunga miliknya untuk menahan Jiang Qi dan juga pengawalnya. Dan benar saja pengawalnya pun langsung mundur melindungi Jiang Qi. Tapi sayang Jiang Qi masih tetap terkena teknik itu sedikit. Di saat perjalanan, Shou Huang menyuruh Sui Fei untuk meninggalkan kuda mereka. Membuat dia bingung dong, kenapa nggak pakai kuda aja ya? Kan bisa kabur lebih cepat dari para musuh. Yang ternyata, Shou Huang bertujuan pergi ke lautan bunga di sebelah timur laut desa miliknya, guys. Itu tentu membuat Sui Fei merasa senang karena sudah lama sekali dia tidak ke sana. Dulu saat mereka masih tinggal di desa, mereka sering pergi ke tempat itu bersama senior Ye Yu Chan yang dipanggil juga Taze. Tanpa basa-basi, mereka bergegas menuju ke tempat itu. Di sisi lain, Jiang Fei sudah sampai di tempat adiknya. Dia tidak percaya kalau Shou Huang dan Sui Fei adalah orang-orang yang kuat. Namun di sini Jiang Qi sangat terobsesi untuk membantai Shou Huang. Terlebih lagi roh tanah miliknya memiliki transformasi, membuat sang kakak terkejut. Karena pastinya kalau Shou Huang bisa menggunakan kekuatan itu, dia bakal menjadi semakin kuat. Pengawalnya Jiang Qi setuju, menduga kemungkinan Shou Huang bisa setara sama dia, guys. Itu membuat si kakak emosi dong, ingin membantainya juga. Dia sempat kecewa dengan ke-13 pencuri kalajengking emas karena tidak berguna. Segera sang kakak menyuruh kelompok itu mengurus Shou Huang dan Sui Fei lagi, meratakan mereka, guys. Sementara Shou Huang dan Sui Fei sudah sampai, dia memberikan informasi, lautan bunga adalah medan pertempurannya. Jadi pasti kekuatannya bisa lebih kuat lagi dan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Karena sebenarnya ini adalah tempat bagi bunga tulip dan juga Raja Roh Kayu. Itu membuat Shou Huang senang, guys. Yakin kalau sekarang mereka bisa mengalahkan musuhnya. Gak lama dari itu, Sui Fei memberikan sebuah gulungan misterius kepada Shou Huang. Dia menjelaskan kalau isi dari gulungan ini adalah keterampilan roh yang dia pinjam dari Taze. Tapi ternyata pada saat dibuka, Shou Huang auto terkejut, bukan main ya guys. Karena isinya adalah teknik dari kekuatan Raja Beruang. Wow, cocok banget nih sama si Shou Huang nih. Sui Fei melakukan persiapan untuk melawan musuh mereka yang bakal muncul. Mereka pun duduk di tengah taman itu. Segera Sui Fei mengeluarkan kekuatannya. Tidak memerlukan kesempatan, Shou Huang mempelajari isi dari gulungan yang baru aja dia dapatkan. Gak butuh waktu lama, guys. Dalam waktu singkat bisa dia pelajari semua tuh. Tapi kabar buruknya, Jiang Fei dan pasukannya sudah sampai ke taman tempat mereka berada tuh. Sui Fei bergegas maju, mengeluarkan seluruh kekuatan. Muncullah sebuah pohon besar di hadapannya, guys. Terlebih lagi, pohon itu mengeluarkan sebuah pedang super besar. Membuat Jiang Fei dan pasukannya auto panik. Segera kabur dari sana. Karena mereka juga mengetahui, ternyata Sui Fei itu adalah Raja Roh Kayu. Patesan dia kalau di sini makin kuat ya guys, karena memang ini adalah tempatnya.
Pada akhirnya mereka semua berhasil dihempaskan oleh kekuatannya Sui Fei. Shu Huang pun segera maju menghajar Jiang Qi beserta pasukannya. Sekarang dia juga bisa menghajar pengawalnya Jiang Qi yang membawa sebuah peti. Alhasil keadaan pun berbalik dan Shu Huang mendominasi ya guys. Tapi apa yang terjadi? Diam-diam ternyata Jiang Fei menunggangi kuda dan segera kabur dari sana guys. Ya elah, malah jadi pengecut tuh. Shu Huang tidak membiarkan hal itu dong, segera mengejarnya. Sui Fei yang terus menggunakan kekuatannya untuk menahan para penjahat. Dia sampai mengancam mereka agar jangan bergerak. Di sisi lain, Jiang Fei yang sedang dikejar oleh Shu Huang pun bergegas pergi ke kota Tianpei untuk meminta bantuan. Saat mereka sudah berada di depan gerbang, Jiang Fei langsung berteriak kalau dia dikejar oleh seseorang misterius. Sang kepala penjaga gerbang mengeluarkan kekuatannya untuk memanas Shu Huang guys. Alhasil Shu Huang pun terhempas. Sekalipun sudah menggunakan armor roh tanah miliknya, itu sangatlah kuat. Tapi dia juga membela diri dan menjelaskan kalau dia juga seorang murid dari perguruan Tianpei. Jiang Fei bekerja sama dengan ke-13 bajak laut Kalanjiki Emas untuk membantai dirinya. Jadi dia di sini meminta agar sang jenderal kepala penjaga membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Setelah itu, tepat di depan gerbang pintu masuk kota Tianfei, Jiang Fei berusaha meyakinkan sang paman, yaitu kepala penjaga, menuduh Shu Huang ingin membantai dirinya. Dia sampai menambahkan Shu Huang ingin menjebak mereka untuk membantai mereka, guys. Membuat Shu Huang pusing dong. Ternyata kepala penjaga ini adalah bagian dari keluarga Li lagi. Ketemu keluarga Li mulu nih guys. Jenderal kepala penjaga yang bernama Li Feiyu pun maju untuk mengancam Shu Huang. Jelas dia pastinya percaya dengan sepupunya dong dibandingkan dengan orang lain. Sampai-sampai dia menyuruh-suruh anak buahnya untuk mengikat dan menangkap Shu Huang. Shu Huang yang sudah muak, dia akhirnya mengatakan guys, kalau keluarga Li ini gak tahu diri. Semuanya di kota Tianpei itu sudah pasti berhubungan dengan keluarga Li ini. Jadi karena itu mereka semena-mena tuh. Membuat Fei Yu emosi dong dan menyerangnya guys. Shu Huang segera menahannya dengan kekuatan armor bumi. Kalau tidak, bisa-bisa terluka parah terkena serangan panahnya tuh. Walaupun dirinya sempat terhempas dan kewalahan, tapi tidak ada kata menyerah, dia langsung mengeluarkan kekuatan lagi. Tidak ingin mempermalukan pedang dewa karena dia itu seorang pewaris ya kan? Sehingga tanpa basa-basi, dirinya langsung menggunakan teknik transformasi roh untuk meningkatkan kekuatan guys. Membuat orang-orang di sana auto panik karena pasti kekuatan Shu Huang bisa meningkat 2-5 kali lipat. Tapi mereka juga yakin karena dia bisa menggunakan transformasi roh, pasti Shu Huang ini adalah seorang jenius yang memiliki bakat tingkat tinggi. Sedikit demi sedikit, beruang bumi miliknya bertumbuh menjadi lebih besar dan memiliki armor serta senjata yang besar guys. Mantap, udah gak pakai cakar lagi ya. Fei Yu langsung mengeluarkan panahnya lagi untuk menyerang. Tapi sayang, kali ini panahnya dihempaskan dengan mudah. Membuat Jiang Fei panik. Karena mau gimana pun guys, pamannya itu sudah berada di puncak alam kesadaran. Tapi kok bisa dengan mudah serangannya ditahan sama si Shu Huang ya? Waduh, tapi si paman ternyata belum kehabisan akal.
Lagi pula, ini transformasi itu ada waktunya, guys. Kalau udah habis, Shouhuang bakal menjadi lemah. Dia pun langsung mengeluarkan pedangnya dan maju menyerang. Shouhuang yang tidak mau kalah, langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menahan serangannya Fei Yu. Tapi apa yang terjadi? Tuar. Ternyata Fei Yu langsung terhempas dari sana, guys. Namun dia tidak mau menyerah dan menyerang kembali sehingga pertempuran pun berlanjut. Dengan mudahnya Shouhuang menahan serangannya Fei Yu dan juga mempaskannya. Gak cuma sampai di situ, Fei Yu mengeluarkan kekuatannya dan menyerang kembali menggunakan teknik hujan pedang meteor. Untungnya teknik itu tidak berpengaruh sama sekali kepada roh buminya Shouhuang, guys. Terlebih lagi Shouhuang menambah pertahanannya dengan menumpukkan armor roh bumi beruang miliknya. Shouhuang mulai menyombongkan dirinya karena hujan pedang meteor ini enggak berpengaruh apa-apa tuh. Membuat Fei Yu murka dong, mengeluarkan kekuatannya sekali lagi. Kali ini dia membentuk suatu pedang yang super besar melesat ke arah Shouhuang, sehingga terjadilah adu kekuatan. Tapi sayang Shouhuang masih tetap unggul, guys. Pedangnya Fei Yu hancur dan dia mendapatkan luka yang cukup serius. Tidak mau melewatkan kesempatan, Shouhuang bergegas maju untuk menyerang. Tapi apa yang terjadi, guys? Tiba-tiba tuar. Wu Xian serta ketua Qiang itu datang untuk melerai mereka. Ketua Qiang sungguh bangga karena Shouhuang yang disebut sebagai sampah bukan cuma seorang jenius, tapi juga bisa menggunakan teknik transformasi roh dan mengejutkan dirinya, guys. Wow, bangga banget nih kepada Shouhuang nih, bisa masuk ke dalam perguruan Tianpei-nya. Tapi Jiang Fei langsung melaporkan semua kejadian yang dia alami, di mana dia menuduh Shouhuang ingin memantai adiknya, guys. Bahkan dia menuduh kalau Shouhuang bekerja sama dengan Sui Fei untuk menyerang dirinya berserta si paman Fei Yu. Shouhuang gak mau kalah dong, dia membela diri juga, menjelaskan versi dari cerita dia sendiri, guys. Di mana dia mengatakan, pada saat dia ingin pulang ke desa, tiba-tiba di tengah jalan malah dihadang dan diserang oleh ke-13 bandit kalengjengking emas yang dipimpin langsung oleh ketuanya yang bernama Li Qingmang. Sui Fei mencari bantuan dan dicegah oleh Jiang Fei, sehingga dia pun melarikan diri ke lautan bunga untuk membalikkan keadaan. Untungnya mereka berhasil dan sekarang balik mengejar Jiang Qi, guys. Tapi si Wu Xian enggak percaya dong dengan kedua orang ini. Dia lebih percaya kepada siapakah yang bisa membuktikannya sebagai saksi gitulah ya. Tapi Shouhuang mengaku dia memiliki bukti, guys, yang tidak lain adalah pasukan dari ke-13 pencuri kalajengking emas yang ditahan oleh Sui Fei. Nah, Wu Xian pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa sekitar sana, guys, mencoba membuktikan perkataannya Shouhuang nih. Untungnya ketua Qian menaruh namanya dan percaya kepada Shouhuang, membuat Jiang Fei tidak pernah menduga kok ketua Qian bakal ikut turun tangan, guys. Gak lama dari itu Sui Fei akhirnya muncul. Dia menjelaskan kalau tiba-tiba kepala keluarga Li, yaitu Li Zhiji, datang dan melepaskan sandranya. Jiang Fei kembali menuduh Sui Fei karena dia sudah mengatakan hal kebohongan. Itu membuat Yu Fei kesal dong, ingin mengeluarkan kekuatannya, guys.
Tapi untung Xiao Huang menenangkannya, dia gak mau menyusahkan ketua Qian. Dan benar saja, gak lama dari itu, Li Zheji pun datang. Jian Qi serta pengawalnya juga datang dari luar kota Tianpei. Dia sangat percaya diri karena bukti-buktinya Sui Fei dan Xiao Huang sudah tidak ada. Ketua Li yang muncul langsung mengatakan untungnya dia datang tepat waktu, kalau tidak anaknya sudah meninggoy. Karena ada orang yang mengincar nyawa anaknya. Yang dimaksud itu si Xiao Huang, guys. Kedua pengawalnya langsung menuduh Xiao Huang dan Yu Fei. Ketua Li hanya turun tangan mencoba menolong si anaknya saja. Tapi untuk permasalahan bandit kalanjengki emas, mereka tidak menemukannya, guys. Tentu itu membuat Xiao Huang kesal dong. Ini jelas semuanya perbuatannya keluarga Li. Mencoba menghilangkan barang bukti. Wu Xian ingin tahu, dari manakah si Jiang Fei bisa mengetahui kalau Xiao Huang ingin menghabisi adiknya Jian Qi. Awalnya sih dia panik ya guys, nggak bisa jawab. Akhirnya dia mengaku, ada orang yang memberitahukan dirinya. Nah, Wu Xian pengen tahu tuh, siapa yang memberitahukannya kepada Jiang Fei. Nah lo, kelar dah tuh. Salah satu pengawalnya ingin mencoba membantu menjawab, tapi langsung dimarahi oleh Wu Xian karena orang yang dia tanya itu adalah Jiang Fei. Jadi yang harus jawab jugalah Jiang Fei. Pada akhirnya Wu Xian memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan tidak diperpanjang lagi, karena dari kedua belah pihak tidak memiliki bukti yang cukup. Nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang salah. Namun, ketua Li tidak terima, guys. Dia ingin agar masalah ini terus dilanjutkan, terus diselidiki. Nggak boleh diselesaikan begitu saja. Xiao Huang juga setuju karena dia merasa dirinya tuh nggak bersalah, harus mencari tahu manakah yang benar. Tapi Wu Xian kesal, guys. Dia menghormati dekan Sui Qianqi, makanya membiarkan Xiao Huang terus lolos. Sehingga Wu Xian pun langsung menyuruh pengawalnya untuk menangkap Xiao Huang dan Yu Fei. Menunggu sampai hasil pemeriksaan selesai, barulah mereka dilepaskan. Xiao Huang sih tidak masalah kalau ditangkap ya, tapi harus bertindak adil dong. Minimal Li Jianfei bersama para penjaga naga rahasia itu juga harus ditangkap. Tapi nampaknya Wu Xian tidak terima. Segera para pengawal pun bertarung, mencoba menangkap Xiao Huang. Dekan Sui bukannya gak mau membantu Xiao Huang, guys. Tapi dia ingin agar Xiao Huang sengaja dikalahkan dulu. Baru nanti masalah keluarga Li dengannya bisa diselesaikan. Itulah cara paling aman buat Xiao Huang sekarang. Soalnya, kalau Xiao Huang terus keras kepala dia tidak bersalah, ujung-ujungnya keluarga Li tuh nggak pernah bakal terima, guys. Dan terus mengincar Xiao Huang. Namun tiba-tiba, muncullah wanita yang bernama Ye Yuchan. Dia mengatakan kalau tidak mau dibuli-buli, kekuatan aja nggak cukup. Minimal punya nama yang terkenal, barulah aman. Yes, benar sekali. Ye Yuchan berasal dari keluarga Ye, yang sangat terkenal di kerajaan Tianlong mereka. Kalau sampai Yuchan ikut campur, masalah ini bakal semakin rumit. Dia menambahkan, selama mempunyai nama yang terkenal, keluarga Li pun gak bakal berani menyentuhnya, guys. Bahkan dia bisa menampar para muka penjaga naga rahasia ini. Xiao Huang ingin tahu dong, gimana caranya agar terkenal coba. Yu Chan pun menceritakan ada seorang dekan Lu yang masih muda. Dia mengalahkan orang peringkat pertama dalam kompetisi 100 akademi yang bernama Yan Shangxiao.
Nah, selama Shi Huang bisa mengukir namanya di monumen para jenius surgawi, maka dia bakal dihormati oleh seluruh kekaisaran, guys. Jenius surgawi itu di atasnya para jenius. Mereka sangat dihormati oleh negara, bahkan kerajaan sekalipun. Tapi Jiang Qi langsung meremehkan Shi Huang yang enggak mungkin bisa lolos. Minimal harus melewati 3 level dengan ancaman nyawa semua. Tapi Shi Huang langsung melepaskan ikatannya dan menghampiri Dekan Sui. Dia meyakinkan ingin mengikuti penilaian ketiga tahap jenis surgawi di kota Tianpei. Dengan tekad begitu bulat, dia memastikan sesulit apapun ujiannya bakal dia hadapi. Karena Shi Huang juga sudah capek, guys. Harus dihina-hina terus oleh keluarga Li. Dekan Sui memastikan ujian ini jauh lebih berbahaya daripada semua ujian yang pernah dihadapi. Ujian level pertama harus mengalahkan seekor monster. Ujian tahap kedua harus meratakan desa para bandit. Jadi melawan ratusan bandit tuh. Nah, yang ketiga barulah diputuskan hasilnya nanti. Selama ketiga level ini bisa dia lewati, maka nama Shi Huang bakal diukir di monumen jenius surgawi kota Tianpei, menciptakan sejarah baru. Tapi Shi Huang mesti tahu satu hal, ujian level pertama yaitu melawan monster, itu monsternya bakal dipilih langsung oleh kepala penjaga naga rahasia yang tidak lain adalah Wu Xian. Wu Xian kan udah kesel banget sama Shi Huang tuh. Pasti bakal dia pilihin monster-monster yang kuat. Waduh. Ujian harusnya dilaksanakan besok. Dekan Sui ingin tahu pedang apa yang dibutuhkan Shi Huang. Dia hanya meminta busur dan anak panah serta pedang yang berat. Segera semuanya pun diberikan kepada Shi Huang. Nah, monster pertama yang bakal Shi Huang lawan adalah singa emas bermata tiga. Hah? Apa? Itu monster yang terlalu kuat, berada di ranah puncak, guys. Padahal berdasarkan aturan dari ketiga level, monster yang dipilih ranahnya itu harus setara dengan sang penantang. Sehingga dengan ini jelas kalau Wu Xian ingin membiarkan Shi Huang meninggui, guys, dalam ujian ini. Tapi Wu Xian malah membalas, pilih monster itu atau masuk penjaga naga rahasia. Masih banyak penjara kosong yang cocok dengan Shi Huang. Ya elah. Pada akhirnya Shi Huang mau tidak mau harus setuju, guys. Shi Huang bakal dipandu langsung oleh pasukan Elang. Selama dia tidak berbuat curang dan memilih menyerah, maka dia bakal diselamatkan oleh orang-orangnya. Wu Xian sudah sangat percaya diri. Nanti si Shi Huang itu kembali dengan kondisi yang berantakan atau mungkin sekarang parah. Minimal dia bakal memohon kepada Wu Xian untuk diampuni. Barulah saat itu terjadi, Wu Xian bakal menghukum Shi Huang sampai dipermalukan di hadapan umum. Buset, ini orang gak ada adil-adilnya sama sekali ya. Dekan Sui membalas, mungkin penjaga naga rahasia sekarang itu tidak becus kerjanya. Buktinya para bandit yang berkeliaran di kota Tianpei itu semakin banyak. Nah lo, diskamat balik tuh, mantap bos. Di sisi lain, Shi Huang yang masih di tengah perjalanan, pada akhirnya dia bertemu dengan sang singa bermata tiga. Saat sampai, dirinya cukup bingung. Kenapa si singa tidak merespon sama sekali? Biasanya kan monster kuat, kekuatan deteksinya juga sangatlah kuat. Tapi dia terkaget saat melihat ada tengkorak manusia di sana, guys. Mengartikan kalau si singa ini sudah memakan orang. Wadidaw, ini bencana nih.
Tapi Mimin jadi kesal sama si Wuxian, si penjaga naga rahasia. Biarin aja nanti dia malu sendiri ya. Singkat cerita, saat Xia Huang sudah menemukan sang singa emas bermata tiga, dia bergegas untuk menyerang dengan panahnya. Tapi sayang, panah itu dihancurkan dengan mudah oleh kekuatan mata ketiga dari si singa emas, guys. Gak cuma sampai di situ, si singa juga langsung bergegas untuk mengejarnya. Sembari kabur dengan kudanya, Xia Huang terus melontarkan panahnya, menyulitkan si singa emas. Tapi sayang, trik itu tidak berguna. Malahan serangan sang singa membuat kudanya Xia Huang kabur, guys. Dia bergegas berlari berusaha menjauh dari singa emas. Tapi sayang, namanya singa ya kan? Nggak gampang menyerah dan segera maju untuk menerkam Xia Huang. Gak ada pilihan lain, Xia Huang mengeluarkan beruang bumi miliknya dan bertarung, guys. Segera serangan pun dilancarkan dengan teknik cakar beruang, membuat si singa terhempas dan segera kabur. Xia Huang gak membiarkannya dong. Dia juga bergegas mengejar sang singa, guys, menjatuhkannya ke dalam jurang. Setelah itu, dia pun langsung bergegas ke dasar jurang untuk mengecek apakah sang singa masih hidup ataukah tidak. Dia sangat terkejut karena singa itu sangat beruntung, guys. Soalnya walaupun dia sudah terjatuh dari ketinggian begitu tinggi, tapi tetap tidak meninggoy. Alhasil, dia bergegas maju dan memeriksa sekitarnya, guys. Dia sangat yakin kalau si singa emas sedang bersembunyi di sekitar sana. Karena Xia Huang bisa mencium bau darah dari sang singa. Dan benar aja, guys, singa emas pun muncul dan menyerang. Untungnya Xia Huang segera menyadari hal itu dan menghindarnya. Tanpa pikir panjang, dia segera mengeluarkan beruang roh dan menyerang, guys. Alhasil, sang singa emas pun terhempas dan meninggoy. Mantap. Segera Xia Huang mengambil mata ketiga sang singa emas yang merupakan bagian terpenting dari tubuh singa itu sendiri. Dan dia pun pergi dari sana. Sang kepala pengawas menyuruh anak buahnya untuk segera kembali dan melaporkan hal ini secara detail kepada Dekan Sui serta yang lainnya. Anak buahnya pun langsung bergegas kembali, guys, sambil membawa tubuh dari singa emas. Di sisi lain, tepatnya di kota, orang-orang mulai menggosipkan nih, karena mereka mendapatkan informasi dari Milongwei, yaitu perguruan tinggi Tianpei, sudah menghasilkan beberapa orang jenius di tahun ini. Dan sekarang para jenius itu berpartisipasi di dalam ujian jenius surgawi. Mereka bergegas menuju ke gerbang kota karena mendapatkan informasi Dekan Sui dan lainnya sedang berada di sana. Sementara di depan gerbang, orang-orang yang sudah menunggu juga menggosipkan soal Xia Huang yang sedang mengikuti ujian jenius surgawi. Mereka nggak yakin karena Wuxian menduga Xia Huang ini nggak bakal lulus ujian, guys. Wuxian menyuruh Dekan Sui untuk menyerah saja, membuat penilaian yang masuk akal dong. Karena pasti nanti perguruan Tianpei bakal malu sendiri. Soalnya Xia Huang yang mereka bangga-banggakan itu nggak bakal lulus ujian. Ya elah. Li Zheqi yang berada di sana juga ikut angkat bicara. Dia juga merasa tidak yakin Xia Huang bisa mengalahkan singa emas bermata tiga. Terlebih lagi, dia menduga sekarang mungkin Xia Huang sudah meninggoy saat bertemu singa emas itu. Membuat Yu Fei dan juga Yu Chan auto emosi mendengarnya, guys.
Hushian mencairkan suasana menenangkan mereka semua, cukup menyuruh mereka menunggu hasilnya saja pada saat Shi Huang sudah gagal. Karena dia sangat yakin, Shi Huang gak bakal bisa mengalahkan sang singa bermata tiga, guys. Awas, nanti malu sendiri pula. Dia juga anggap kalau Shi Huang itu seorang bocah yang sangat sombong, padahal kekuatannya sangatlah lemah. Membuat Yu Fei semakin emosi dong mendengarnya. Gak lama dari itu, orang-orang di sana mulai terkejut. Karena mereka melihat, para pengawas ujian sudah membawa tubuh singa emas bermata tiga. Setelah melihat itu, Dekan Sui auto menyombongkan diri dan meledek si Wuxian, guys. Menyuruhnya untuk membantunya untuk mengidentifikasi mayat apakah yang dibawa oleh para pengawal. Wuxian sih udah ngerti kalau ini diledekin ya, guys. Tentu dia kesal, tapi masih sempat tidak percaya. Karena ini yang dia tahu, singa emas bermata tiga adalah monster yang sangat kuat, tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seorang Shi Huang. Apalagi kalau dinilai dari ranah yang rendah seperti Shi Huang, gak bakal mungkin bisa harusnya. Dia sampai menduga kemungkinan Shi Huang sudah berbuat curang di dalam ujian itu. Tapi Dekan Sui menerangkannya, karena hasilnya kan sudah ada di depan mata. Gak perlu banyak bacot lagi ya. Wuxian masih gak mau percaya, guys, kepada para pengawas karena mereka belum melaporkan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dia menduga kemungkinan Shi Huang bertemu dengan singa emas saat sang singa sudah keadaan lemah, ditambah terluka. Jadi gak heran Shi Huang menggunakan kesempatan itu untuk membantai sang singa emas bermata tiga. Ya, namanya orang udah benci ya, guys. Mau gimana pun, pasti di hadapan matanya nggak ada yang bagus. Nggak lama dari itu, para pengawas sudah sampai di hadapan mereka. Wuxian penasaran apakah benar singa emas ini dibantai langsung oleh Shi Huang. Kedua pengawas membenarkan hal itu dan bersumpah, guys, karena mereka melihatnya secara dengan mata kepala mereka sendiri. Usia masih sempat gak percaya dong, menyuruh kedua pengawasnya untuk menceritakan secara detail. Setelah mendengar semua cerita itu secara detail, Dekan Sui semakin bangga kepada adik Shi Huang. Ding, Shishu Jiaqi, Hui Bing Shouzuo, Shishu Huang, Sanyang Huangjin Shi, Shishu, Canjian Yuanzhang. Sampai-sampai dia menyuruh anak buahnya untuk mencatat cerita ini ke dalam buku pelajaran di perguruan Tianpei. Anjay, langsung masuk sejarah nih, guys. Yu Chuan dan Yu Fei kesenangan, guys. Sekarang mereka meledek kembali Wuxian karena harusnya dia malu dengan perkataannya yang barusan. Orang-orang di sana pun mulai menertawakan Wuxian nih. Wuxian kesal pun menegaskan kepada Dekan Sui untuk jangan senang dulu. Karena kan ujian jenis surgawi ini memiliki 3 level, guys. Baru aja 1 level dilewati ya kan, jangan senang dulu. Setelah ini Shi Huang harus menghabisi desa bandit yang ada di sana. Dia mulai penasaran desa bandit apakah yang bakal dipilih oleh Shi Huang nih. Kedua pengawas memberikan informasi kalau Shi Huang sudah memilih desa bajak laut Serigala Emas. Itu membedakan Sui bingung dong dan khawatir. Soalnya desa itu sangatlah kuat, kok malah dipilih sama Shi Huang ya. Yu Fei menduga kemungkinan Shi Huang ingin membalaskan dendam karena desa mereka sudah diserang oleh para bandit dari desa bajak laut sebanyak 6 kali, guys. Dari situlah Li Zhiqi semakin yakin.
Kalau kali ini Shou Huang bakal meninggoy melawan desa bandit ini nih. Melawan desa bandit berbeda dari melawan monster ya guys. Kalau melawan monster kan cuma satu, desa bandit bisa puluhan tuh. Pada akhirnya Shou Huang sudah sampai di depan desa para bandit bajak laut, sehingga Shou Huang mencoba mengawasi terlebih dahulu, melihat kalau mereka memiliki pertahanan yang cukup ketat, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke hutan terlebih dahulu dan menyusun sebuah rencana bagus. Sesampainya dia di hutan, dia merasakan ada sesuatu hal yang aneh. Dia segera turun dari kudanya memeriksa daerah sana. Tapi apa yang terjadi guys? Tiba-tiba muncul sekumpulan serigala biru mengepung dirinya. Tapi Shou Huang punya akal, dia segera menunjukkan mata ketiga dari singa emas yang dia ambil tadi. Di sini dia menegaskan kalau dirinya sudah membantai sang singa emas, dan mata ini sebagai buktinya. Membuat para serigala biru mundur perlahan guys, mereka takut. Shou Huang juga mengatakan kalau dia juga ingin bertemu dengan si Raja Serigala Biru, karena pasti Raja Serigala Biru nggak jauh dari sini. Apalagi sang Raja Serigala Biru bisa mengerti bahasa manusia dan bisa mendengar. Jadi dia pengen bicara kali ya. Sehingga Shou Huang menegaskan dia mengetahui kalau 3 tahun lalu singa emas itu sudah membantai lebih dari 100 serigala biru. Nah waktu itu serigala biru kalah telak dan singa emas yang kejam meratakan semua pasukannya. Dia juga mengetahui para serigala biru itu selalu berusaha ingin membalaskan dendam saat itu. Tapi sayang, kekuatan serigala biru tidaklah cukup dan sampai sekarang mereka tidak bisa membalaskan dendamnya. Berakhir Shou Huang inilah yang membalaskan dendam mereka guys. Sama halnya yaitu 5 tahun lalu, ketika bandit bajak laut serigala emas didirikan, mereka menyerang desanya Shou Huang itu sebanyak 6 kali. Gak cuma merampok makanan, emas, bahkan barang-barang keperluan, itu semua diambil guys. Parahnya lagi, hampir semua penduduk desa itu dibantai habis. Jadi hari ini, saat kultivasinya sudah sangat cukup, dia ingin membalaskan dendam itu. Sehingga dia sekarang mengajak para serigala biru guys, untuk bekerja sama, meratakan desa bandit serigala emas berbarengan. Shou Huang amat sangat yakin bakal membuktikan kekuatannya dengan menunjukkan kalau dia itu sanggup mengalahkan singa emas bermata tiga ini. Segera dia menyuruh Raja Serigala Biru untuk maju menunjukkan dirinya sekarang juga. Dia bakal mengancam, bakal menyerang pasukannya yaitu sekumpulan Serigala Biru ini guys. Gak lama dari itu, sang Raja Serigala Biru pun muncul dan datang ke hadapannya Shou Huang. Shou Huang menegaskan kedatangannya ke sini penuh akan keyakinan, langsung menunjukkan mata ketiga singa emas yang baru aja dia ambil dan masih sangat segar. Itu sebagai bukti kekuatannya sudah ditunjukkan untuk bekerja sama dengan sang Raja Serigala Biru. Walaupun dia mengerti kalau kawanan serigala nggak pernah menyerang desa manusia. Tapi itu jugalah alasan kenapa dia ingin bekerja sama dengan serigala biru guys. Mungkin biar para bandit lain bingung ya. Kira-kira siapakah pelaku yang membantai para anggota bandit? Kan serigala tuh gak pernah menyerang desa. Alhasil setelah semua itu, Raja Serigala Biru pun setuju bakal bekerja sama dengan Shou Huang. Membuat Shou Huang senang dong,
langsung memanggil kudanya serta menuju ke desa bandit bajak laut Serigala Emas. Sebenarnya dia sangat lega, guys, karena Raja Serigala Biru mau bekerja sama dengannya. Soalnya jikalau tidak, kemungkinan dia sendiri hanya bakal menjadi makanan bagi para kawanan serigala. Ujung-ujungnya takut juga tuh. Gak lama dari itu, mereka sampai di depan desa bandit bajak laut. Shuha memberikan informasi, desa bandit ini bertahan menggunakan busur panah, batu, kayu, dan senjata tradisional, guys. Jadi senjata-senjata kuno gitulah. Karena itu adalah rintangan yang sulit bagi para serigala biru. Shuhan pun menyarankan agar dia sajalah yang menjadi tameng di depan. Jadi para serigala biru cuma perlu mengikutinya dari belakang, tidak perlu menyerbu langsung. Sang Raja Serigala akhirnya setuju, segera Shuhan pun maju menerjang, guys. Saat itu juga para penjaga desa bandit melihat Shuhan dan para serigala biru yang datang auto panik. Menutup gerbang, menyiapkan serangan. Tapi Shuhan tidak gentar. Dia yakin dengan kekuatan mereka, kekuatan panah itu cuma sejauh 50 meter. Kekuatan roh tanah yaitu elemen burung bumi pun dikeluarkan, guys, menahan serangan panah. Membuat penjaga desa auto panik. Segera dia menyuruh anak buahnya untuk menyerang Shuhan dengan semua senjata yang mereka miliki. Tapi sayang, maupun itu batu ataupun kayu, semuanya berhasil dihempaskan, guys, oleh sang burung bumi. Gak cuma sampai di situ, Shuhan juga berhasil menghancurkan pintu gerbang milik desa bandit. Membuat seluruh penghuni desa keluar dan bersiap untuk bertempur. Untungnya, Shuhan memiliki pasukan serigala yang menghalangi mereka, guys. Gak lama dari itu, ketua desa bandit keluar dan dia itu ternyata bernama Li Feiyang. Dirinya sungguh emosi dong, desanya diserang begitu saja. Shuhan dan Raja Serigala auto maju melawannya, guys. Feiyang pun terlihat kewalahan karena posisinya 2-1. Dia mengeluarkan roh emas serigala emas miliknya dan menyerang. Tidak mau kalah, Shuhan juga mengeluarkan beruang bumi sehingga pertarungan pun berlanjut. Shuhan menggunakan teknik robekan gunung, guys, menyerang sang serigala emas. Gak cuma sampai di situ, dia langsung menghabisi roh emasnya, membuat Li Fei yang terluka parah. Tidak memuliakan kesempatan, menggunakan burung buminya untuk menyerang Feiyang. Dan itu berhasil menghempaskan Li Feiyang. Ditambah serangan sang Raja Serigala Biru langsung menghantar ke tempat Feiyang. Tapi sayang, Tenny itu masih berhasil ditahan dengan perisai emas. Namun tetap saja dia tidak bisa menghindari serangannya Shuhuang dan terhempas ke tembok, guys. Sementara itu, para pasukan bandit mulai kewalahan melawan sekumpulan serigala biru. Ini jelas Shuhan menang ya, berhasil mengalahkan desa bandit bajak laut serigala emas. Tapi wait, tunggu dulu guys, tunggu dulu. Kalau kayak ingat, Li Fei yang itu marganya Li. Berarti berasal dari keluarga Li juga dong, waduh. Ini keluarga Li kayaknya multi talenta ya, semuanya bisa mereka lakukan. Dari penjaga gerbang, tukang pembuli, sekarang ketua dari bandit, nanti apa lagi tuh? So, selesai dulu untuk part 9 Five Elements God of War atau Wuxing Chanshan. Seru kan buat tomat satu ini? Iya dong. Tapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys.
Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.